Yogyakarta dikenal memiliki berbagai predikat. Selain sebagai kota pelajar dan kota pariwisata, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota perjuangan dan kota budaya. Di kota ini pula, banyak terdapat tinggalan-tinggalan bangunan bersejarah, mulai dari masa Kerajaan Mataram kuno, masa Kerajaan Mataram Islam, hingga masa kolonial. Selain memiliki tinggalan bangunan-bangunan bersejarah, Yogyakarta juga merupakan pusat kebudayaan Jawa dengan ciri khas masyarakat yang ramah dan santun. Selain keindahan budaya dan alamnya, kota pelajar ini dikenal dengan kisah heroik serta menyimpan beragam rekam jejak sejarah perjuangan bangsa. Benteng Frederberg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi perjuangan bangsa Indonesia. Benteng Frederberg terletak berdekatan dengan Kesultanan Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan titik 0 km. Secara astronomi berada pada titik koordinat UTM zona 49 X 0430114 dan Y 9137726 dengan luas area 46.547 meter persegi. Bangunan ini memiliki sejarah panjang dan peran yang sangat penting mengiringi berdirinya Kesultanan Yogyakarta dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari bentuknya, Benteng Frederberg dibangun untuk dijadikan sebuah benteng pertahanan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa bangunan yang masih dapat dijumpai hingga sekarang. Parit atau jagang dibuat di sekeliling benteng dengan perhitungan bahwa musuh akan datang dari segala arah. Lapisan pertahanan sesudah parit adalah tembok atau benteng yang mengelilingi komplek Benteng Frederberg. Di sisi tembok sebelah dalam juga dibuat anjungan, sehingga praktis benteng ini dapat berfungsi sebagai tempat pertahanan, pengintaian, penempatan meriam-meriam kecil, maupun senjata tangan. Dengan begitu, jarak pandang pengintaian maupun jarak tembak akan lebih leluasa. Di dalam komplek Benteng Frederberg, bangunan-bangunan yang ada berupa bangsal-bangsal. Bangsal-bangsal tersebut berfungsi sebagai barak para prajurit maupun perwira. Di antara bangunan-bangunan yang ada, juga masih dapat terlihat adanya lapangan di dalam komplek Benteng Frederberg yang relatif luas. Lapangan tersebut dimungkinkan untuk tempat persiapan militer, latihan, maupun upacara-upacara militer lainnya. Hingga saat ini, kondisi Benteng Frederberg masih terjaga kelestariannya. Pada tahun 1760, atas permintaan Belanda, Sultan Hamengkubuwono I membangun sebuah benteng yang sangat sederhana berbentuk bujur sangkar. Di keempat sudutnya dibuat tempat penjagaan yang disebut seleka atau bastion. Penyempurnaan bangunan dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada tahun 1765 dan pada tahun 1767. Proses pembangunan tahap kedua berjalan sangat lambat dan baru selesai tahun 1787. Setelah selesai, bangunan benteng diberi nama Rastenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Tahun 1811, benteng dikuasai Inggris di bawah Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Namun dalam waktu yang tidak lama, tepatnya tahun 1816, Belanda dapat mengambil alih kembali. Pada tahun 1867, di Yogyakarta terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga merobohkan sebagian besar bangunan benteng Rastenburg.
Pasca perbaikan bangunan, Benteng Rastenburg berganti nama menjadi Benteng Fredeburg, yang berarti Benteng Perdamaian. Nama ini diambil sebagai manifestasi hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dengan pihak Belanda yang tidak saling menyerang waktu itu. Sejalan dengan perkembangan politik yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu, maka terjadi pula perubahan atas status kepemilikan dan fungsi bangunan Benteng Fredeburg. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, Benteng Fredeburg dijadikan markas tentara Kempete, yaitu tentara pilihan yang terkenal keras dan kejam. Di samping itu, Benteng Fredeburg juga digunakan sebagai tempat penahanan bagi tawanan orang Belanda, Indo-Belanda, dan juga tokoh politik Indonesia yang berhasil ditangkap karena terbukti menentang Jepang. Masa kemerdekaan, penanganan Benteng Fredeburg diserahkan kepada instansi militer yang kemudian dipergunakan sebagai asrama dan markas pasukan yang tergabung dalam pasukan dengan kode Staff Q yang bertugas mengurusi perbekalan militer. Pada masa agresi militer Belanda kedua, 19 Desember 1948, Benteng Fredeburg menjadi sasaran pengeboman pesawat-pesawat Belanda. Selanjutnya, Benteng Fredeburg dipergunakan sebagai markas tentara Belanda yang tergabung dalam Dinas Rahasia Tentara Belanda. Peristiwa penting yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret 1949, Benteng Fredeburg menjadi salah satu sasaran di antara bangunan-bangunan lain yang dikuasai Belanda. Dengan pertimbangan bahwa Benteng Fredeburg merupakan bangunan bersejarah yang sangat besar artinya, maka pada tahun 1981, Benteng Fredeburg ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Dasar dari tugas-tugas yang diemban oleh museum adalah kegiatan pelestarian. Kegiatan tersebut meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Usaha perlindungan dilakukan dengan cara mencegah dan menanggulangi koleksi museum dari kerusakan. Dan apabila sudah terlanjur mengalami kerusakan, maka dilakukan kegiatan perawatan. Kegiatan perawatan dilakukan dengan cara manual dan kimiawi. Pemanfaatan Museum Benteng Fredeburg berupa pameran. Dalam pameran ini, koleksi museum dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya tentang sejarah. Untuk menambah daya tarik bagi pengunjung, selalu dilakukan inovasi dalam penyajian pameran. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai. Salah satunya dengan cara melakukan revitalisasi. Revitalisasi bangunan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan ideal museum. Benteng Fredeburg saat ini digunakan sebagai Museum Khusus Sejarah Perjuangan Nasional. Koleksi yang disajikan berupa diorama, lukisan, hingga benda-benda bersejarah yang bercerita dari perjuangan pahlawan dan masyarakat Jogja yang dimulai pada awal era sebelum kemerdekaan, era memperjuangkan kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan. Ruang pameran Benteng Fredeburg dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruang pameran tetap dan ruang pameran temporer. Ruang pameran tetap terdiri dari 4 ruangan diorama. Ruang diorama 1 menempati Gedung Perwira Selatan 1. Kemudian, ruang diorama 2 menempati Gedung Perwira Utara 1 dan 2. Gedung Barak Prajurit Utara lantai bawah digunakan sebagai ruang diorama 3. Dan Gedung Societet lantai bawah digunakan sebagai ruang diorama 4.
Ruang pameran temporer berada di gedung barak prajurit barat dan utara lantai atas. Ruang pameran temporer bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat umum sepanjang tidak menyimpang dari visi dan misi Museum Benteng Frederberg, Yogyakarta. Untuk menggali informasi yang lebih mendalam, tersedia perpustakaan sebagai informasi pendamping. Perpustakaan ini diperuntukkan untuk umum, khususnya bagi masyarakat pelajar. Pengunjung bisa mendapatkan netralisir dari kekurang lengkapan informasi label koleksi pameran dengan berbagai referensi. Ruang perpustakaan ini menempati gudang perlengkapan non-militer. Ruang pengenalan menempati bangunan pengapit utara. Ruangan ini menyajikan informasi tentang Museum Benteng Frederberg Yogyakarta dalam bentuk audiovisual. Dan untuk dokumentasi yang berbentuk digital, pengunjung bisa mengakses di ruangan dokumentasi. Di sisi bagian selatan barat, terdapat Monumen Serangan Umum 1 Maret yang merupakan bagian dari Taman Benteng Frederberg. Di tempat ini terdapat patung perjuangan dan relief perjuangan. Karena tempatnya yang strategis, tempat ini sering digunakan untuk menggelar berbagai acara. Sebagai ruang publik, di dalam museum terdapat berbagai fasilitas yang meliputi musola, kafe, ruang internet, auditorium, penginapan, toilet, ruang satpam, ruang P3K, tempat parkir, dan ruang tamu VIP. Dari Benteng Frederberg menuju ke selatan sekitar 2 km, terdapat Museum Perjuangan. Museum Perjuangan ini dibangun dalam rangka peringatan setengah abad kebangkitan nasional Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1958. Secara keseluruhan memiliki arti dan makna sesuai dengan tujuan bangunan didirikan. Bangunan gedung berbentuk bulat silinder merupakan perpaduan bentuk bangunan model zaman Romawi kuno dengan bangunan model timur yang dinamai Round Temple. Museum Perjuangan Yogyakarta dikelola oleh manajemen Museum Benteng Frederberg Yogyakarta sejak tanggal 5 September 1997. Koleksi Museum Perjuangan dibagi menjadi dua, di dalam dan di luar. Tata pameran di luar gedung terdapat 10 patung kepala pahlawan nasional juga dilengkapi dengan koleksi relief yang menceritakan peristiwa sejarah sejak dari masa lahirnya Budi Utomo sampai dengan masa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Pada tata pameran di dalam, menyimpan berbagai perlengkapan perjuangan, replika, buku, berbagai macam senjata, dan sejumlah miniatur. Di dalam ruangan pameran ini, juga dipajang lukisan-lukisan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Yogyakarta. Terwujudnya peran museum sebagai pelestari nilai sejarah dan kejuangan Indonesia di Yogyakarta diharapkan bisa mengedukasi masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya tentang betapa pentingnya sejarah perjuangan sebagai tonggak sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan terus persembahan video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe,
and share YouTube channel Museum Benteng Freideburg Yogyakarta.